Oke, pesanan Kak Yunus Ari Mustafa. Thermal T2 Pro versi Android. Untuk seri nomornya 4 angka terakhir 2414. Oke, untuk bawaannya ada hand grip, ada bracket, ada kamera protektor, kemudian ada laser. Lasernya nyala. Oke, kemudian ada kunci L-nya. Ada cangkang, di dalam cangkangnya terdapat dua buah baut ya. Kemudian ada tutup cangkangnya. Kemudian ada ini ada dua biji ya. Kemudian ada baut beserta kunci L-nya. Kata sambutan dari thermal, kemudian ada manual book, ada stiker, stikernya ada dua, besar satu, kecil satu, kemudian ada alat casnya ya. Sebelum menghubungkan, kita masuk ke pengaturan handphone. Kita masuk pengaturan handphone, cari OTG. Oke, aktifkan dulu OTG-nya ya. OTG. Oke. Kemudian jika belum mempunyai aplikasi, nama aplikasinya Sinfrared, bisa install terlebih dahulu. Tekan OK. Oke. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk pilihan tampilannya bisa di. Kemudian untuk rektikalnya tekan tombol yang ini. Untuk merubah warna, untuk merubah bentuk rektikal, geser ke samping. Oke. Kemudian untuk merubah warna rektikal, geser ke atas. Oke. Kemudian ini untuk hot trackernya ya, mendeteksi panas. Oke. Kemudian untuk lebih lanjut, untuk menunya tekan tombol yang ini. Lebih lanjut kita bisa pelajari di manual book. Oke. Okay.